Oke nih, Tatsumaki. Oke, nice, 100.000 coy. Oke, ultinya dua kali, nice. Oke. Yo, hello guys, balik lagi bersama dengan gua Izo. Oke guys, jadi pada video kali ini gua bakal main game kayak kemarin. Yang itu atau ini, yang namanya adalah Adventure of Pirates atau One Piece Voyage Chronicle ya guys. Oke, jadi seperti judulnya, gua di sini bakal itu guys, up Sengoku ke bintang 7 guys. Oke ya. Jadi di sini gua bakal, karena kemarin gua itu apa namanya dapat marin. Jadi gua kayaknya sih udah bisa bintang 7 ya guys. Kita lihat aja di sini. Dan kita juga bakal review Sengoku bintang 7 kayak apa kerasnya di arena cuy. Oke, kita langsung aja ke ini. Oke, ini Sengoku udah kepasang. Untuk up Sengoku ke bintang 7 ini kita perlu ini ya, apa namanya? Sakazuki. Lalu di sini gua bakal pakai ini aja yang kroco-kroco. Oke, ini udah 3 dan 1 2 3 cuy. Bintang 6. Oke. Okay. Udah bintang 6 cuy. Dan di bintang 6 ini apa yang naik? Yaitu ini udah ini skill-skillnya jadi level 2 semua. Jadi GG cuy. Dan kalau bintang 7, Sengokunya skill yang pertama bakal naik ke level 3 cuy. Oke okay, ya. Kita langsung aja naikin ke bintang. Tapi kalau bisa ya cuy. Oke. Okay. Oke, okay, ini ada 1 2 3 sama Akainu 4. Oke. Okay. Langsung aja kita naikin dan 1 2 3 cuy. Bintang 7 cuy. Stacknya kok stack apa namanya? Apa sih? Aduh lupa lagi namanya. Oke, okay. Dan equipment-nya kita pasang. Okay, ini apa nih? Oke, okay, ini aja cuy, ada HP lumayan buat tambah-tambah lah ya. Dan langsung aja kita upgrade levelnya. Oke, okay, dan ini kita upgrade ke 133. Nyampainya cuma sampai 133 cuy. Belum bisa nyampe 165 ya. Karena gua XP goldnya baru aja segini cuy. Dan oke okay, kita langsung aja apa ya namanya. Oke okay, karena ini udah bintang 7. Ini nih line up gua kayak gini cuy. Langsung aja kita gaskan cuy untuk tes arena ke Sengoku ya guys. Oke okay, kita langsung ke arena. Langsung fight, kita cari di sini bounty gua 31.000. Kita cari yang ini 345.000. Oh boleh cuy, ini gua berani. Dia bounty-nya lebih tinggi dari gua, lebih tinggi 30.000 guys. Dan di sini kita kalah bounty guys, jadi kita bakal lihat. Oke okay, nih, Tatsumaki. Oke okay, nice, 100.000 cuy. Oke, okay, ultinya dua kali nice. Oke. Okay, 48.000. Ih, 3 kali skill cuy. Zoro-nya 3 kali skill. Oke, okay, ini berapa? Aduh, nyerang teman sendiri cuy. Ini gara-gara Doflamingo ya. Kalian bisa lihat ini Sengoku itu bintang 7 kerasnya keras banget cuy. Walaupun belum level 165, masih 133, tapi lumayan lah untuk tank-tank ini. Oke okay. Sengoku ini emang damage-nya kecil cuy, tapi dia bisa ngasih shield, damage imun, dan pokoknya keras cuy. Keras ya, penting banget cuy. Satu tank, tank di game ini lumayan penting sih. Minimal satu tank lah, kalau enggak gampang jebolnya cuy nanti. Oke okay, dia Sengoku ulti. Nah, Sengoku ulti kayak gitu cuy, dia bakal ada damage block gitu. Ya walaupun damage-nya kecil banget guys. Oke, ini di hero-hero gua atau part-part gua di sini masih belum ada yang mati dan musuh udah mati satu, padahal musuh bounty-nya lebih tinggi cuy. Lebih tinggi 30.000 ya. Kita tetap lawan cuy. Dan mungkin nanti kita bakal adain konten push sampai arena top 10 cuy kalau bisa ya. Oke. Okay. Kita bakal lihat sini Sengokunya ulti. Oh, belum. Lumayan ya, dia bisa Sengoku gua bisa nahan damage musuh 4 round deh cuy. Tapi Sengoku musuh lebih gege sih. Dia dari tadi diserang nyawanya masih setengah loh. Oke, Sengokuku akhirnya dead cuy. Oke, nggak apa-apa. Dia bisa nahan damage 4 ronde lumayan. Oke, kita langsung aja lihat ini Kuzan, semoga dia bisa S, bisa nggak? Ayo hujan S cuy. Oke, nice 52.000. Nah, gitu dong. Akhirnya surga ulti. Sret. Oke, 58.000. Oke, ulti lagi cuy. Sret. 38.000. Nice, mati 2. Oke, ayo nih ulti. Oke, okay, kena itu cuy. Charmnya si Doflamingo ya. Oke, okay, nice. Apakah si Kuzan ulti? Nice, beku cuy. Trot. Beku 2 cuy, gila. Oke, okay, nice, Zoro Wano. Dan langsung di-heal lagi cuy. Nice, 45.000 sekali. Ya, lumayan. Dam, 13.000 cuy. Dan kapal. Oke, okay, damage reflection. Zoro Wano gua trot, langsung meninggoy cuy musuhnya. Oke, okay, analisisnya dan kita lihat damage Zoro Wano gua 400.000 cuy.
dan Kuzan 200.000 dan di sini Sengoku emang damage-nya enggak ada. Damage Sengoku gua cuma 8.000. Tapi kalian lihat damage Tekken, cuy. Damage Tekken itu damage yang diterima ya, 119.000, cuy. Dan si Lau 126.000 karena Lau ini bisa dibilang support tank ya. Ya bisa dibilang gitulah, cuy. Oke, kita menang dan lawan itu, cuy. Dan kita rank 49. Kita bakal lawan lagi, cuy. Jangan, cuy. Kita lawan yang lebih menantang gitu, cuy. Gua sukanya yang lawan bontinya yang besar-besar. Nah, kalian berani lawan kalian 370.000, cuy. Gas apa enggak, guys? Gas lah ya. Beda 60.000, cuy. BP-nya beda 60.000. Kita bakal lawan aja. Kalau kalah maklumin aja ya, guys. Tapi kalau menang ini GG parah sih, saya ngaku bintang 6. Aduh. Si musuh emang temennya sakit parah, cuy. 100.000 bisa enggak, cuy? Trot. Oke. 137.000. Oke. Oke, nyerangnya cuma 2 kali. Enggak apa-apa, cuy. Enggak apa-apa. Trot. Ini ya, gua sering lihat di arena tuh Nightmare Luffy bintang 3, cuy. Bintang 8 maksudnya. Emang keras banget dan juga sakit, cuy. Wah, langsung hilang saya ngaku bintang 7, cok. Emang parah nih. Gua emang kayaknya terlalu langsung hilang, cuy. Gua kayaknya terlalu nekat untuk lawan BP yang di atas gua 60.000. Trot. 54.000. Tapi masih gedean Zoro Wano ya. Ya emang Zoro Wano bintang 8, cuy. Emang enggak ngotak, damage-nya sakit banget. Apalagi Kuzan gua juga sakit sih. Tapi masih sakitan Zoro Wano, cuy. Oke, hujan es. Oh, masih belum. Oh ya, hujan es ronde 4, cuy. Hujan ronde 4. Aduh, miss lagi. Nah, ini, cuy. Yang penting Kuzan gua jangan mati, cuy. Soalnya Kuzan gua ini penting pakai banget, cuy. Damage sakit, freeze ada gitu, ngeslow musuh. Oke, hujan es. Oh, enggak cuy. Kayaknya ronde 5 atau mungkin ini kena debuff. Oke, nice, nyerang 2 kali Zoro Wano. Gua 3 kali anjir. Oke, ya lumayan. Walaupun di Nightmare Luffy enggak ada rasa gitu, cuy. Tapi percaya gua, Sengoku sama Nightmare Luffy itu kerasan Sengoku. Tapi karena Sengoku gua masih di levelnya 133 sama masih bintang 7, jadi masih belum lah. Nanti gua udah bintang 8, keras banget, cuy. Lebih keras dari Nightmare Luffy, guys. Oke, trot. Oh, kena silent, nice. 2 kali, cuy. Trot. Nice. 3 kali. Oke, nice aja, cuy. Pokoknya Zoro Wano gua pakein apa namanya? Rune yang kalau dia critical itu bisa nyerang lagi. Sama kalau nggak salah, oh ya, aku pakein buku combo, cuy. Jadi bisa nyerang 2 kali juga. Oke, Zoro Wano masih hidup. Trot der. Nyawanya nambah lagi. Lagi, cuy. Trot. Oke. Dem. Oke. Aduh, Jinbe. Ayo Jinbe bisa. Sorry, cuy. Dikit lagi, cuy. Ya ampun, gila, cuy. Gila parah, cok. Nightmare Luffy damage-nya sakit banget, cok. Damage Tekken-nya 230.000 dan satu hit lagi, cuy. Sumpah. Satu hit lagi. Oke. Dan it's okay lah ya. It's okay, cuy. Nice game. Dan Zoro Wano gua ini damage-nya 500.000, cuy. Terlalu gila ya. Dan gua bisa menang gampang sih. Gua tinggal naikin ini gua ke 165 nih, gua naikin nih. Tapi ini bisa dinaikin, cuy. Oh, belum. Oh, bisa sekali doang. Oke, guys, mungkin segini aja untuk video kali ini. Di line up gua masih ada kayak gini ya. Dan untuk next mungkin gua bakal cari tumbalnya buat ini bintang 8. Lalu oh ya, guys. Di next video gua mungkin bakal Zoro Wano bintang 9, cuy. Tapi ini masih kurang bintang hero bintang 6, cuy. Gua masih perlu ya. Gua bakal naikin Usopp. Gua bakal naikin Usopp ya, guys. Oke. Usopp ya. Oke. It's okay, guys. Bisa. Gua naikin. Oke, gitu lah ya. Kita naikin di next video selanjutnya. Dan oke, guys, gini aja video dari gua. Jangan lupa untuk di-like, comment, share dan subscribe, guys. Dan oke, see ya.